Pertamina Raiders itu awalnya terbentuk di tahun 2022. Kebetulan saya sendiri yang menggagas untuk bikin grup Pertamina Raiders. Dan alhamdulillah sudah mau 2 tahun berjalan, kita udah punya 200 anggota di seluruh Indonesia. Gabung di Pertamina Raiders itu di tahun 2022, setiap event Pertamina kita dikasih tahu dulu, kita dapat infonya pertama gitu. 2023 kemarin, saya pun ikut riding bersama tim Pertamina Rider ke Mandalika Lombok dan ikut langsung nonton MotoGP langsung di sana. Bener-bener terharu, Pertamina Rider ngebawa saya mimpi itu kenyataan. Kita tuh sebenarnya nggak ngebayangin privilege yang bakal kita dapetin itu adalah masuk ke dalam sirkuit Mandalika. Wah, seneng banget lah Mbak, karena nggak semua orang bisa masuk ke sirkuit Mandalika. Itulah hebatnya Pertamina yang support di Pertamina Rider. Pertama dan paling mendasar itu adalah local pride sebagai anak bangsa. Kita juga harus dukung produk-produk yang dihasilkan oleh negeri sendiri gitu ya. Semoga sih di tahun ini Pertamina makin banyak kegiatan yang bisa mengakomodir anak-anak muda dan komunitas-komunitas yang sama-sama majuin produk-produk dalam negeri. Terima kasih untuk Pertamina dan terima kasih juga untuk semua benefit. Terima kasih juga untuk semua produk-produknya yang oke. Semoga semakin jaya lagi.